Nah, takbir kosong, mantap. Iya, buat apa? Gila kan? Ini kisah gua dengan sahabat-sahabat gua. Diawali langkah pagi, ku mulai keseruan di sekolah ini. Lu itu bibir merah amat, Li. Ya apaan sih lo, padahal lo mau ya pakai yang kecil ya. Bibir apaan? Udah kayak batu. Lo mau pakai ini? Ini kan sebenernya kalau beli gue sih. Ah, lucu ceritanya. Oh iya, ini... Ini sobat gua yang cueknya minta mampus. Kalau misalnya ada orang yang ngomongin dia, dia pasang headset keras-keras. Buset, gak peka dia. Namanya dia. Saking cueknya, bahkan ada cowok populer, tajir, ganteng, berusaha nembak dia. Tapi sayangnya, dia gak peduli. Gila gak tuh? Pokoknya, jangan ngarep cinta dari dia. Percuma. Tapi, yang gua suka dari dia adalah dia itu gak pelit makanan. Selalu bawa banyak makanan buat kita orang. Top dah. Kenyang kalau ada dia. Nah, ini gua ganteng kan, tapi soalnya gua kepentok hari ini. Yang ini Lia, dia paling care di antara kita. Dia paling gak bisa melihat orang sakit. Jujur, gua suka sama dia, tapi yang ya. Tetapi kurangnya Lia adalah dia bawa kosmetik lebih banyak dari bukunya. Karena menurut dia, cantik utama. Boy, lo mau sekolah apa mau mall? Emangnya kenapa? Apaan sih lo? Ah, trik aja. Ini Rizik. Dia maniak games. Sekalinya dia udah main games, lupa sama dunia luar. Sering kita tegur, tapi percuma. Udahlah. Woi, dia lo fokus amat sih ah. Udah, biarin dia mah suka gitu kalau udah sama game mah. Woi, apaan sih? Ganggu lu. Tapi dia tetap sahabat kita juga. Hampir tiap saat kita bersama, makan bersama, pulang bersama, bahkan bolos di jam pelajaran guru killer pun bersama-sama. Walau akhirnya dihukum sama-sama. Jangan pernah niru kita bolos ya. Soalnya kalau udah ketangkap sama dia, habis dah. Lihat aja matanya. Serem, kayak mau keluar. Pokoknya gak bohong dah. Masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Selama masih ada mereka, dunia milik kita. Namun Zik, mereka kemana ya? Tahu ah. Ih. Kok gak diangkat ya? Mereka gak ngangkat teleponnya, Zik. Tahu ah. Lu mau kemana? Poker. Halo? Halo, Fer. Hah? Di mana?
Iya. Mana dia? Jumper. Dia kenapa? Apa sih? Gue udah bahas, Fer. Hah? Maksud lu? Apa-apaan nih? Kapan lu akan sadar? Kapan lu akan ikhlas? Hah? Maksud lu? Oh, gue tahu. Lu cemburu kan gue deket sama Lia? Hah? Maksud lu? Mereka semua sudah gak ada. Lu bercanda? Nih, gila kali dia. Lu yang gila. Lihat. Sadar, jangan sampai persahabatan kita hancur karena ilusi. Tepat hari ini mereka kecelakaan. Sebenarnya Lia masih bisa terselamatkan. Tapi sayang, dia telat diberi perawatan. Dok, gimana keadaannya? Bisa bicara duluan? Anak-anak, kalian ini siapanya? Dokter bilang mereka semua sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Saat mendengar itu, lu langsung pingsan. Hari demi hari lu halu gak karuan. Udah, Li, udah. Lu selalu nganggap Lia masih ada. Bahkan yang pertama kali tahu mereka kecelakaan itu lu, Fer. Gue tahu lu sayang sama mereka. Tapi tidak dengan ilusinya. Jangan jadi orang munafik. Ikhlas. Gua tahu gua salah. Gua terlalu sayang sama lu, sama dia. Sampai-sampai gua jadi orang munafik karena gak bisa ngikhlasin kalian. Tenanglah di sana. Tak ada yang abadi, tak bisa mengubah takdir. Sambil menunggu giliran, sudahkah kita menjadi lebih baik? Action. Totalitas tangannya merah. Di pinggir jalan.
banyak sekali orang yang disangka kecelakaan beneran, yang ngedoain celaka beneran barunya. Ih, tinggal cuma syuting, tapi orang-orang berarti care liatin doang. Siapa? Christian.